Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Alia ya teman-teman. Dan kita sudah ada di game PKXD lagi bersama si bocil kita nih guys ya. Yang sudah nonton aku di short pasti tahu ya, aku bermain bersama si kakek-kakek soalnya nih ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa ya kasih like dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Oh iya, aku akan membuat konten ini menjadi publik. Kira-kira ada yang mengunjungiku nggak nih ya teman-teman ya. Kita akan teleport dulu, bikin dunia pribadi. Nah, ini kita sudah di dunia pribadinya Papi teman-teman. Masih sendirian dan sangat sepi ya. Aku akan ubah menjadi publik. Kira-kira siapa yang akan mengunjungi aku ya. Oke, sudah kita bikin publik. Oh iya teman-teman, nih karakter aku nih buat short, kira-kira cocoknya kasih nama apa ya, nama siapa ya, tulis di kolom komentar ya. Kalau Upin Ipin kan sudah ada ya guys ya. Nah ini kasih nama siapa nih, dan nanti dia itu bermain bersama si kakek-kakek ya di shortnya nanti ya. Oke teman-teman, kayaknya akan ada update terbaru lagi dari PKXD ya. Update-nya itu kalau nggak salah aku lihat di email ada seperti meteor jatuh gitu guys. Nah seperti ini guys, ini meteornya itu jatuh. Nah kita akan coba ke lokasi dimana ada hujan meteornya. Coba kita akan cari tahu ya, untuk foto hujan meteor itu ada di sebelah mana. Kayaknya sebelah sini deh, ini aku ingat-ingat aja ya. Nah kalau nggak salah di bundaran ini dia tuh mengarahnya ke sana guys. Nah mengarahnya ke sana guys, bener nggak ya? Kayaknya bener deh. Nah arahnya ke sana, hujan meteor. Lalu ada hujan meteor juga, ada ini teman-teman, ada kayak teleskop gitu ya, item terbaru kayaknya, dan item-item pesulap kayaknya, tongkat sulap teman-teman. Nah ini kayaknya seru nih untuk di update terbaru nanti ya. Lalu juga ada ini teman-teman. Aduh aku nggak sambil baca ya, aku ingat-ingat aja ini. Ada tempat baru yang mungkin akan dirilis oleh PKXD di update yang akan datang. Itu bentuknya sepertinya aku kayaknya ini baru ini ya, baru menduga-duga saja. Sepertinya akan ada ruangan rahasia di sebelah sini atau di balik ini guys. Karena ada kayak gambar meteor gitu guys. Oke kita sambil menambang dulu aja ya guys ya. Kita akan menambang batu-batu ini, kira-kira kita dapat hadiah apa untuk menambangnya. Di gambarnya itu juga ada gambar seperti air terjun gitu guys. Ada air terjun di dalam gua dan lampu-lampu seperti obor teman-teman. Obor ya, kayaknya seperti obor gitu deh. Oke kita akan tambang dulu batu-batu meteor ini supaya habis semua. Oke mana lagi nih, nah ini dia. Ini buat teman-teman yang ingin mencari secret box atau kotak hadiah. Di sini kita kumpulin aja guys. Kalian pakai armor terbang bisa. Kalau enggak muterin gini aja juga udah otomatis ya. Kita bisa menambang permata ini. Kita cek sudah berapa. Wow. Aku harus menambang berapa ini? Apakah sudah dapat? Oh, ternyata banyak guys. Kita buka dulu aja ya. Yang pertama kita dapat apa ini? Kamu mendapat muter-muter. Guys, kira-kira ini apa ini? Ini muter-muter aja guys. Kita kembali aja deh. Besok kamu bisa dapat kotak kejutan lebih banyak lagi. Yah, sudah habis. Satu doang kah? Waduh. Belum kelar ya. Besok kamu nggak bisa lagi dong. Coba kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu. Tadi dapat apa ya? Muter-muter doang teman-teman. Nggak kelihatan hadiahnya apa yang kita dapat ya. Jadi kita nggak tahu guys. Wah nggak ada lagi di sini. Suruh besok lagi ya. Udahlah kalau gitu. Kita turun aja ya. Nah untuk di sekalian ini yang kita ngomongin spoiler, sekalian kita ngomongin update yang akan datang teman-teman, aku mau coba untuk ke bawah dulu ya. Kita akan coba terbang dulu ke bawah. Nah ada gambar lagi, itu seperti air terjun guys. Tapi nggak tahu air terjunnya tuh kayak gini nih, ya kan? Tapi di dalam teman-teman, dalam nih gambarnya aku kasih lihat ya, kayak gimana ya, kayak gini kayaknya deh. Nah ini dia nih gambar kayak gini guys.
Tuh, itu seperti air terjun tapi di dalam gua ya. Ini kan di luar ya. Tuh kayak gitu, guys. Mungkin apakah ada jalan rahasia nantinya ya di sini, di sekitar sini atau di atas, nggak tahu deh. Pokoknya lokasinya tuh deket-deket dari gambarnya itu banyak batu-batu gitu, guys. Banyak batu-batu meteor seperti di atas sini. Feeling aku sih kayaknya deket-deket sini sih kalau nggak salah ya, nggak tahu juga nanti ya. Di update-nya kita pantau terus aja ya. Wah, warga kota sudah mulai ramai. Kita turun dulu aja ya. Kita akan coba menyapa mereka. Halo teman-teman, ini aku. Kalian dari mana aja? Mana nih? Kayaknya nggak ada yang aku kenal, guys. Nggak ada yang aku kenal, guys. Oke, kita turun dulu aja ya. Nah, ini teman-teman ada helikopter. Karena aku belum punya, kita sewa aja deh. Oke, kita main helikopteran ya. Main helikopteran. Aku kemarin ngelihat punya Bang Saiko helikopternya bisa ngadep ke depan, gimana ya Bang Saiko? Coba kalau nonton video aku nih komen dong. Gimana caranya bikin kameranya ngadep ke sana? Susah ini. Coba kita masuk ke sini. Bisa enggak? Pakai buk-buk itu apa gimana sih? Nah, tuh kalau kita geserin tetap aja ya teman-teman nggak bisa ya, kameranya itu nggak bisa hop nggak bisa ngadep ke depan, guys. Susah, guys, malah puyeng yang ada ya kan. Apalagi ya di update yang akan datang ya teman-teman ya, kayaknya udah itu aja deh kayaknya ya. Oh iya, ada tongkat sihir dan buku. Aku nggak sambil baca ini, biasanya aku kalau baca spoiler sambil baca, guys. Ini kita keluar aja deh. Ada tongkat sihir dan ada buku yang bisa berubah menjadi wajahnya, kalau nggak salah ya, cover wajahnya itu dia bisa berubah wajahnya gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir kayaknya apa lagi ya, udah kayaknya. Oh, pesawat terbang Nimda kayaknya. Iya, pesawat terbang Nimda ada logo tengkoraknya tuh, aku ingat tuh pas aku scroll ya. Lagi ya. Ya, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Berharap updatean PKXD selanjutnya ini lebih baik ya. Jadi lebih seru. Kita bermain jadi bisa lebih luas lagi ya. Untuk menjelajahi kota PKXD ini teman-teman ya. Alam semesta PKXD-nya. Oke deh teman-teman. Kayaknya aku mau main XD Champion dulu ya. Siapa yang mau ikut? Ayo, let's go. Kita masuk ya. Apakah aku bertemu banyak player nih. Ini aku merekam di pagi hari ya teman-teman ya. Kita coba saja, tunggu. Oke. Wah, ternyata rame juga ini. Wah, banyak yang pada online pagi-pagi nih. Sepertinya mereka-mereka sedang berburu koin, guys. Sedang berburu koin. Nama-namanya ini nama-nama luar semua kayaknya, nggak ada yang kenal. Namanya bukan nama-nama Indo ya, guys ya. Lazy Lion, Claudia, Dendra, Iana, apa tuh namanya. Oke lah, kita coba menghindari dulu aja ini si meteor flickernya. Hati-hati. Awas terjatuh, awas. Oke, aman. Wait. Hampir saja. Masih easy ya. Aku paling susah di laser glitch ya. Ini teman-teman yang sering nonton channel Papi Alia, itu aku kesulitan sekali di laser glitch, guys. Harus pakai book baru bisa lolos sih. Oke, aman, 1-0. Oke, level selesai. Mantap. Kita lanjut lagi sekarang di game kedua, video game Maxine. Nah, ini masih gampang, guys. Kita fokusin aja kalau di sini melihat depan dan belakang ya. Kadang-kadang itunya datang lagi dari belakang nih, guys. Tuh, samping sekarang. Oke, lompat tangga. Wiu. Samping, sekarang samping lagi. Lompat tangga lagi. Wiu. Oke. Arah sebaliknya. Hup. Oke, aman. Satu lagi nih. 9, 8, 7, 6. Hampir saja, teman-teman. 3. 2. Kita coba dekat sini. 1 dan terjatuh. Ting ting. Tapi kita lolos ya. Nah, sekarang kita main di laser glitch nih. Ini penentuan kita.
Apakah kita bisa menang di sini, guys? Hup. Masih banyak ternyata ini warga-warga PKXD yang bermain di sini. Hup. Yah. Kepencet lompatnya, guys. Waktunya masih lama ini, 23 detik soalnya. Harus hati-hati ya. Hup. Aman. Hup. Oke. Tinggal berapa orang ya? 3 orang. 3 orang ya, guys ya. Hup. Hup. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Yes, kita berhasil, guys. Hanya 3 orang nih pemenangnya ya. Mantap. Aku dapat crown. Crown apa ya? Ini. Mahkota. Mahkota kemenangan XD Champion. Iya, dia nangis, guys. Gak dapat dia, sian kali. Kamu harus banyak belajar ya, nonton tutorial cara melewati XD Champion. Ada di channel Papi Alia. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Mimiku 641. Oke deh, kita keluar dulu aja, guys. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Kita pamit dulu ya teman-teman ya. Kita berharap semua nih para player PKXD semoga update PKXD kedepannya semakin keren ya, dan semakin banyak player-player lain jadi berminat bermain di PKXD ya, karena mungkin mapnya nanti makin banyak, makin luas ya kan. Oke, aku akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kita lanjutin lagi petualangan yang seru di video selanjutnya, guys. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ini rese banget orang, aku ditabrak-tabrak terus.